jawaban susulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini malam-malam. Ya, kali ini sekitar jam 9 kurang 5-an. Kali ini saya sedang berada di stasiun Ngawi. Ya, stasiun Ngawi ini gabut sekali ini. Ke stasiun Ngawi malam-malam. Dan tadi terdengar announcement bahwa persiapan lagi kereta api Wijaya Kusuma dari Ketapang, Surabaya, Gubeng tujuan Cilacap. Itu akan memasuki stasiun Ngawi. Dan masuknya ini di jalur 1. Kenapa? Biasanya itu kereta dari arah timur itu kalau mau berhenti di stasiun Ngawi itu rata-rata di jalur 2. Namun ini berhenti di jalur 1. Kenapa? Karena akan ada susulan dengan kereta api Turangga dengan nomor PLB79B dari Surabaya Gubeng tujuan Bandung. Kita tunggu aja persusulannya di sini. Ini dia suasana malam kali ini, malam minggu yang berada di stasiun Ngawi. Lumayan ada penumpangnya sih, dengaran ya, ada penumpangnya. Dan ini nanti persiapan kereta api Wijaya Kusuma memasuki stasiun Ngawi. Kita berdua aja. Ya, stasiun Ngawi ini lumayan megah malam-malam. Dibandingkan sama stasiun Baron malam-malam, ini lebih megah. Ini lumayan banyak orang juga ya, di sini. Malam mingguan di stasiun Ngawi. Ada penumpangnya. Alarm di JPL 26 telah menutup, telah berbunyi dan palang telah menutup. Persiapan kereta api Wijaya Kusuma memasuki stasiun. Kereta api Wijaya Kusuma masuk stasiun Ngawi, masuk di jalur 1. Lokomotif dinasnya ada CC206-1317 di konduksi Jotoko. Palangnya di JPL 26 kembali membuka. Semakin banyak orang yang nongkrong di sini. Saya akan berpindah ke JPL 26 ya untuk merekam kereta api Turangga PLB79B dari Surabaya Gubeng tujuan Bandung karena di sini tidak terlalu kelihatan. Oke, saya akan pindah ke JPL terlebih dahulu. Ya, kali ini sore malam-malam saya pindah ke JPL 26. Itu dia kereta api Wijaya Kusumanya masih standby di jalur 1. Masih menunggu PLB79B Turangga dari Surabaya Gubeng tujuan Bandung. Namun dari kejauhan dari arah sebelah barat atau dari arah ke Donggalar itu terdapat lampu sorot kereta. Katanya itu adalah kereta api Mater Maja kalau nggak salah. Entah Mater Maja 282 atau kereta api Ketel ikutan BBM Pawalo dari Rewulu Duan Madiun. Kita tunggu aja di sini. Semoga papasan susulan. Keren nanti. Alarm tak berbunyi, palang mulai menutup. Saban sedang lewat. Katanya masih belum waktunya PLB79B sih, Turangga. Katanya kereta itu dulu yang lewat, nggak tahu itu kereta apa. Kita tunggu aja. Selamat dari Jati Ngawi. Hehe, selamat dari Jati Ngawi. Katanya Mater Maja 282. Tadi Pejal telah baru aja mematikan AJK. Persiapan nanti mungkin segera papasan sama kereta api Turangga PLB79B. Iya tam lo bu, awas bro, genta bro, 551 nanti kesambar kalau itu. Kesambar gede. Oh ya, Turangga, persiapan. Kamu lama, apa tani?
Lokomotifnya ada CC201 9202 Jember. Halo bro. Satu aja. Saban bro. Tertua melintas langsung kereta api Bima. Oh, iso Bima atau piye to? Tangan Bima ya? Turangga. Nih mulai padat sekali nih, ramai sekali. Itu dia dengan tikungannya yang penuh gaya akan lewat sini bertemu dengan dua kereta dengan kecepatan S35 yang ngeri. Dia PLP 79B kurang enggak. Kok dinasnya apa ya? Gak ketok. Gak kelihatan bro, saking banternya. Bus langsung kemana? Oh iya, kita tanya kepada artisnya dulu. Artis JPL 138. Palang telah kembali menutup persiapan kereta api Wijaya Kusuma berangkat dari jalur 1 stasiun Ngawi. 4441 diberikan. Oh kereta. Jadi pengen naik kereta lagi. Sudah lama enggak naik kereta nih. Jadi pengen naik kereta. Kereta satu ada. Oh ya, seharusnya tadi saya tuh juga pengen ngerekam kereta api, persusunan kereta api antara kereta api Singosari sama kereta api Bima di sini. Keretanya apa itu? Kereta bagasi. Iyalah, apalagi. Besok libur. Namun karena tadi apa namanya? Ada urusan jadi hanya bisa ngerekam kereta api Bima di JPL 138 saja. Padahal kan epic. Kita mau ngapain habis ini? Penganggur. Makan apa? Pinjam uang kau dulu lah. Aing enggak bawa. Hah, ngemis.
alarm dan palang telah menutup. Alarm berbunyi. Siapaan jalur? Tidak tahu pakai C6 atau C1 ini. Itu dia ada lampunya, ada kelihatan. Alternatifnya numpak, numpak bangun kartu ini pengen di Jakarta kelas eksekutif murah petang atau second. Murah tapi ya masih minta orang uang orang tua. Malabarnya aku bangun kata saya. Jadi kok ketok Malabar, Isan. Saya akan fokus Malabar dulu. Pak, 35 ya Pak? Iya toh, ngatur. Masuk jalur 2 kukira jalur 1. Dia tahu woro-worone wis diomongi jalur loro. Kok kamu karena jalur telu jebule. Enggak ada peron. Iya peronnya hanya keruak. Wah paling dendian apa melintas langsung malah beri. Enggak tahu saya. Belum kelihatan malah bangun kartanya, jadi ini dulu rekam. Lokomotifnya ada CC206-1326 Yogyakarta, Jakarta. Barang siapa yang telah naik, pastinya dia akan turun lagi. Mindirnya langsung ke skala. Selamat datang kepada para kereta api Malabar. Dia tahu langsung parun. Iya. Ada itu tidak bisa cepat akan lampunya masa lalu ya. Ya apa sih? Masih menunggu kereta api bangun kata. Ngenten ini nih ngono. Dibeli bagasi ini nih kene. Terus terpaksa dorong nih. Udahlah. Persiapan. Persiapan 441 di jalur 35 kereta api Malabar. Kamera saya sampai ngeblur. Wah, ini kalau ada 35-nya aing besok kesini lagi lah kalau ada peluang. Besok kan nganggur dari Senin sampai Rabu. Mending ya kesini. Itu dia papasan sama kereta api bangun karta. Mana? Itu dia. Mana enggak kelihatan. Oh, itu. Waduh, talangan spam. Kepek. Dah. Papasan di JPL 26. Ada satu ada. Ini dia, ini sebutnya. Ini dia. Tetapi bangun kata CC206-1313 di Dotopo. Stasiun Ngawi kalau malam ya lumayan ramai juga ya keretanya. Lumayan padat. Ada satu ada. Di dalam kereta.
441 sudah diberikan kereta api yang Jakarta pada stasiun tujuan Jombang. Keretanya mulai beraksi 441 diberikan. Masih salfok sama logo lamanya stasiun Ngawi. Sabar, nanti juga ganti. Pakai uangnya siapa? Uangnya siapa? Ya uang KAI lah. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Selamat malam, bro. Malam. Barang siapa yang tidak pulang, apa? Maka dia akan tidak ke rumah.